guys, balik lagi di channel Septa Sibarani ya guys ya. Kali ini kita bakalan bahas event diamond gratis ya, event tersembunyi di sebuah aplikasi. Jadi kalian bisa download aplikasinya lewat link di deskripsi. Dan kita bakalan bahas tuntas apa dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan diamond gratisnya. Tapi sebelum kita ke pembahasan intinya nih, boleh dong kalian bantu like, comment, share, dan subscribe-nya biar aku makin semangat lagi nih buat nge-share video setiap harinya. Dan kalian jangan lupa juga nyalain lonceng notifnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini setiap harinya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Langsung aja kita masuk ke eventnya. Oke guys, jadi ini dia aplikasinya. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa download aplikasinya lewat link di deskripsi. Aku udah taruh link download aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini kita disuruh mengumpulkan coins, dan jika coinsnya sudah memenuhi, kita bakalan bisa mendapatkan hadiah. Di sini ada juga PayPal, Google Play Code, ada PUBG juga, ada Free Fire, dan ini dia Mobile Legends. Dan ternyata masih banyak lagi ke bawah ya. Dan kita di sini mengincar Mobile Legends ya. Di sini ada 12 diamonds, 36 diamonds, dan 59 diamonds. Nah, untuk 12 diamond di sini kita harus mempunyai 2200 koin, dan untuk 36 diamonds kita membutuhkan 6300 poin. Dan yang terakhir ada di yang tertinggi ya, 59 diamonds, kita membutuhkan 8900 coins. Nah, jadi di sini kita disuruh mengumpulkan koin dengan cara yang pertama take a survey kayak biasa di aplikasi casing juga kemarin udah ada. Ada juga aplikasi di sini, ada juga invite teman, dan di sini juga ada memasukkan kode ya. Jadi kalian nanti jika udah download aplikasinya, kalian masukkan kode. Kode aku, nah di sini aku udah taruh. Di sebelah kiri juga aku udah taruh, kalian masukkan aja dan kalian akan mendapatkan 350 koin jika menggunakan kode aku. Aku nggak maksa kalian buat masukkan kode aku, itu terserah kalian. Kalau mau memasukkan kode aku juga nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi jika kalian masukkan kode aku, kalian bakalan mendapatkan 350 koin ya. Lumayan buat nambah koinnya. Ya, untuk cara lain farmingnya, kalian juga bisa di sini mendownload game ya. Jadi kalian bisa download game yang direkomendasikan oleh aplikasi MGamer ini. Nah, seperti Three Tiles ya, kalian bisa menggunakannya. Per level bakalan dibayar 16 koin. Di sini juga ada Till Connect, per levelnya 16 koin. Ada juga World Life. Di sini banyak aplikasinya, yang mana kalian suka langsung aja download. Karena kalian mainin aplikasi yang direkomended bakalan dikasih koin ya. Per levelnya bakalan dikasih koinnya masing-masing sesuai aplikasinya. Jadi kalian langsung aja download aplikasinya dan kalian farming. Di sini juga ada invite teman ya. Jadi kalian suruh teman kalian download aplikasi ini dan suruh memasukkan kode kalian. Kalian bakalan mendapatkan poin tertentu. Mendapatkan 100 poin plus 10% koin dari teman kamu. Jadi kita bisa mendapatkan koin yang banyak jika kita bisa berhasil mengundang teman kita. Oke, jadi itu aja sih buat video kali ini. Langsung aja download aplikasinya sekarang dan farming sebanyak-banyaknya, dan langsung aja tukarkan diamondsnya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya, dan nyalain lonceng notifnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye semua.